Assalamualaikum sahabat Al-Syahra. Masya Allah, ketemu lagi nih di channel YouTube-nya Al-Syahra Eksklusif. Jangan lupa diklik dulu nih subscribe-nya dan klik like postingan ini jika Uhti suka. Nah, kali ini Ana mau kasih tahu cara pakai cadar tali. Nah, ada tips and trick-nya juga. Gimana pakai cadar tali di luar atau di lingkungan terbuka? Nah, gimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama, aku lagi pegang cadar tali Nose Beast Band. Nah, ini tuh ada beast band warna hitam di bagian hidungnya dan juga pinggirannya tuh dineci gitu. Bahannya wool piece. Ini bentuknya cadar tali ya, bukan cadar karet. Nah, kita coba pakai ya. Cara pakainya cukup simpel seperti ini. Tinggal diikat ke belakang. Nah, ini dia cara pakainya, sederhana banget kan? Nose Beast Band ini bisa dipakai di luar, tetap anggun, dan juga buat Uhti yang suka pakai di dalam atau di dalam hijab, itu bisa banget. Caranya seperti ini. Ini kita buka dulu. Cara pakai cadar tali di dalam hijab seperti ini. Misalnya nih Uhti lagi makan, terus kena cadar talinya, jadi kotor dan harus diganti di ruangan terbuka. Terpaksa di ruangan terbuka karena mungkin lagi di tempat umum gitu. Nah, caranya seperti ini. Diikat ke belakang, lepaskan cadar tali yang di belakang ini. Cadar tali ini cuman tinggal ditarik aja. Nah, seperti itu. Tinggal dirapikan. Itu dia cara ganti cadar tali yang simple dan praktis tapi tetap aman. Dan juga ini nyaman banget karena bahan wall piece ini tidak menerawang, nggak pengap, dan juga nyaman banget dipakainya. Bisa dipakai di luar tetap anggun dan juga dipakai di dalam juga cantik kan? Nah, itu dia tutorial dan tips and trick kali ini. Uhti bisa komentar di bawah. Biasa pakai cadar tali yang diikat di luar atau di dalam? Atau nanti mungkin Uhti punya request tips and trick apa lagi sih yang harus Anda sharingkan kepada Uhti semua. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Klik loncengnya. Nah, ikutin terus juga infonya di Instagram Brand Al-Syahra. Nah, di follow, like postingan-postingannya. Anda pamit dulu. Jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.